Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna melantik pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekecamatan Cimahi Tengah di Aula Kecamatan Cimahi Tengah pada Jumat 5 April 2018. LPM Kecamatan Cimahi Tengah Irfan Salim mengatakan para pengurus LPM sekecamatan Cimahi Tengah tersebut diharapkan menjadi tokoh di lingkungannya dalam bermitra mendukung pembangunan di Kota Cimahi. Inilah pada hari ini kita melakukan pelantikan ketua-ketua LPM kelurahan sekecamatan Cimahi Tengah dengan telah berakhirnya periode 2014-2017. Dan alhamdulillah pada hari ini semua hadir, stakeholder pembangunan di Cimahi Tengah hadir, dan cukup luar biasa Pak Wali Kota juga hadir dalam pelantikan. Dan harapannya ke depan mudah-mudahan ketua yang terpilih ini betul-betul menjadi seorang tokoh masyarakat di wilayahnya, di dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kota Cimahi sebagaimana cita-cita Pak Wali Kota dengan Pak Wakil untuk mewujudkan Cimahi baru yang maju, agamis, dan berbudaya. Terima kasih, ini tadi sudah dilaksanakan pelantikan LPM Kelurahan Sekecamatan Cimahi Tengah. Jadi memang tugas-tugas LPM itu adalah mitra pemerintah dalam mendorong merencanakan pembangunan. Dan mudah-mudahan dengan dilantiknya LPM Kelurahan segera dapat bertugas dan dapat bermitra dengan pemerintah baik kelurahan, kecamatan maupun kota. Kecamatan Cimahi Tengah akan banyak membantu kepentingan masyarakat di sekitar.